kembali lagi bersama saya Ridot.com. Hari ini aku masih pagi banget guys, berubut ini. Aku harus mangkat kerja. Aku harus jajal ikan ku ini, tapi sederhana sih. Ini aku urung tuku ikan tuku sih, tapi kan lima urung tak dandani. Nanti tak dandani ya, tak cukup sak saya sih. Kaya ngapa hasilnya langsung tetap baik. Ini aku mangkat kerja ya guys, lewatnya gini aku. Kayak kami joro ini aku lewat sini, nanti lewat Cidayu sampai di Jogja. Aku coba pakai ini guys. Oke, action camku yang 4K Ultra HD. So, kita coba aja. Oke, cap. Oke guys, ini aku udah hidupin action camku. Ini aku akan perjalanan menuju ke Jogja. Ini aku dari arah dari Ponorogo, itu dari arah Tambungan, ini area kami joro guys. Ayo kita coba banter. Nah ini aku udah sampai di Bangjo Sedayu guys, perempatan Bangjo Sedayu. Ini aku udah di sini. Aduh kok lama banget ya, lagi pulang guys. Ini aku dari arah kidul mau ke kanan arah Jogja, kalau ke kiri arah pulang Progo, kalau lurus arah Sleman. Oke, masih lama ternyata guys. Oke, ditunggu dulu ya. Garbucu. Oh itu udah yang timur lagi hijau. Kok lama sekali. Oh iya, ini aku pagi banget ini karena enak pagi sepi, dingin-dingin gimana gitu, kayak sikapnya anjay. Oke, kita jalan dulu guys. Lebut coy. Oke, lanjut jalan terus. Ini aku udah di daerah Sedayu, masih di daerah Sedayu, masih perjalanan jauh. Oh ya, kalau dari rumahku ke Jogja paling enggak ya 35 kilo ya guys, ditempuh dengan perjalanan kurang lebih, kalau aku 30 menit ya dengan kecepatan 100 km/jam. Kalau lebih lambat lagi mungkin bisa 45 menit ya. Ini pom Sedayu guys. Wah, truknya mantap. Oke, kita lanjut jalan guys. Sebentar lagi ini kampus UMB, dan ini aku udah di Bangjo. Des, ya masih untung mulai hijau, masih nyalip guys. Wah, mantap. Oh iya, aduh rasa lewat. Aku dipepet 1 bis dan satu mobil. Oke, kita salip. Banter sekali aku. Ini masih di area jalan Wates ya guys. Nah terus apa lagi? Aku akan balapan karo mobil di. Oke, tak salib. Gada pak, siap. Mantap ya. Ini aku masih. Ini kalau dikira-kira ya udah setengah perjalanan lebih dikit lah ini guys. Mungkin udah 20 kiloan aku perjalanan. Ya, nanti ditunggu aja. Ya, ini hasil rekaman rekamanku dari action camku 4K Ultra HD. Hasilnya seperti ini guys. Ya mantap. Ini masih pagi banget ya guys. Aku tadi kebetulan tangi isu langsung capcus Jogja guys. Karena itu aku sekarang arep angkat kerja jadi isu. Oh mantap sekali mataharinya, sunrise nya guys. Hilang sunrise-nya. Ini masih jam 6 pagi nih. Masih dingin-dinginnya. Tengah seharinya baru bangun, baru terbit dari tempatnya. Oke, pantau terus ya ini perjalananku. Ini masih di area jalan atas dan sebentar lagi aku akan sampai di area Gamping guys. Sebentar lagi tekan Gamping. Ini jembatan. Waduh, waduh nipol.
sebentar lagi mau tekan Bang Jo. Ini tekan Bang Jo, coy. Ini Bang Jo apa ya, ini nanti enggak tahu namanya. Ini Bang Jo dekat pom bensin Ambar Ketawang. Nah, maju cepat Pak. Nah, ini Bang Jo-nya macet. Ini Bang Jo-nya depan itu udah pom bensin Ambar Ketawang Gamping lah ini. Baratnya pom. Lama sekali. Oke, jalan berangkat. Nah, ini mau mancingkan. Nah, bentar lagi sampai di pom Ambar Ketawang. Pomnya kanan jalan. Nah, itu pomnya itu. Oke, kita lanjut terus. Gak mau ngisi bensin kan, karena bensin masih banyak. Terus jalan terus. Sebentar lagi sampai di Gamping, tepatnya di pasar Gamping. Masih berjalan, masih sepi, gaspol terus, gak pakai rem, mantap. Oke guys, gak story sih guys, siap. Ini tak gak story sih. Nah itu kamera aku kelihatan, action aku kelihatan ini aku. Mau bikin story ini, pakai ini. Nah ini udah lewat tadi pasar Gamping, aduh. Dan ini mau memasuki apa? Bang Jo Ring Road, Bang Jo Pelem Gurih namanya. Terus nanti masuk ke Ring Road Barat. Nah ini macet. Oke, macet guys. Ya sepi, aku jalan terus. Oh, hijau, masih hijau, jalan terus. Nah ini aku sebentar lagi memasuki area Ring Road. Nah ini Ring Road Barat guys, kita salib semuanya, mantap. Oke, salib lagi dah. Aku terlalu cepat ini. Emang aku yang terlalu cepat atau mereka yang lambat sih? Dan masih di jalan Ring Road Barat. Salib. Wah, jangan berdiri ya. Nah ini di flyover apa namanya, Gamping Ring Road Barat. Oh iya, di bawahnya ini ada rel kereta api. Nah flyovernya ada rumah aku. Wah, jangan ambil foto. Masih perjalanan, masih minggu-minggu, aduh, oleng, masih oleng. Saya bang berteman kan Pak Salib, malah diantar Pak. Bulu balapan ya ini guys, tak sebutin lagi nih hasil rekaman video dari action cam 4K Ultra HD ya. Murah-murah ini harganya, murah ya, sehingga seperti ini Pak. Resikan. Oh ya ini guys, sudah memasuki Bang Jo Barat Ring Road atau Ring Road Kulon, Ring Road Barat. Ini aku udah selesel menunggu lampu. Oh mandek, gak dipepet. Ini ada udah Jazz dan Remek. Oke, siap-siap. Hijau. Oh belum, aku ambil kanan ya guys, karena tempat kerjaku kanan. Kalau lurus bisa ke Jalan Magelang, Jalan Keurang. Aku ambil yang kanan. Oke, maju dikit. Pepus, mataharinya mantap. Sepi amat. Oke, hijau, yuk jalan terus. Nah, aku memasuki Jalan Gudean guys. Aku lewat sini ini, hampir sampai ke tempat kerjaku guys. Ini Jalan Gudean namanya. Nanti habis ini ada banjir pertama. Tempat kerjaku belok kiri. Belok kiri itu ke arah Jalan Kabupaten Sleman. Masih lurus, menggulai Bang Jo-nya guys. Mana ini? Nah itu depan itu Bang Jo-nya. Oke, siap belok kiri. Oh, no, siap hati-hati.
Dadah Dedi. Oke, belok biru yuk. Gaspol lagi, gaspol. Ini hampir sampai ke lokasi tempat kerjaku, guys. Bentar lagi, guys. Oke, balapan yuk, bu. Oh, malah bantar ya. Hampir sampai, dan akhirnya aku sampai ke tempat kerjaku. Inilah lokasinya. Mantap. Ya, terima kasih ya guys, ini reviewnya. Jangan lupa apa namanya, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, ini tuh kameraku kelihatan tuh, mantap.